for another corner, which Dusan Tadic will scamper to take. In midfield now, basically. Back. Meanwhile, here is Bobby Adekanye. Flag. Scoop forward looking for Willemsen. Clear, then it's a very heavy touch. Oliver Leto, go ahead to Tadic. Gets it back to the young Portuguese winger. But it's a red and yellow shirt. Back asal Belanda, Jezus memiliki minat untuk melakukan proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Ia yang kini berlaga di Liga Belanda bersama klub Go Ahead Eagles, masih memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu berposisi sebagai bek tengah di klub Belanda, Go Ahead Eagles. Jezus berhasil tampil memuaskan di Liga Belanda musim ini. Hal itu dibuktikan dengan selalu mendapat menit dalam laga membela Go Ahead Eagles. Pemain berpostur tubuh 190 cm itu telah mencatatkan 25 penampilan dengan torehan 1 gol. Timnas Indonesia tidak luput dari para pemain diaspora. Skuad asuhan Shin Tae-yong baru-baru ini kedatangan 3 pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama. Ketiga pemain itu sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia dan memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Adanya pemain naturalisasi juga diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia.